di Tuhan. Iya. Biar kamu cukup beres dengan kebutuhan ini, kebutuhan mereka mencukupi beras dengan kebutuhan nenek. Sudah. Berarti mencukupi beras. Beras dengan kebutuhan nenek. Mereka mencukupi beras dengan kebutuhan nenek. Nenek. Boleh. Atau mencukupi nenek. Mereka mencukupi nenek. Nenek dengan kebutuhan beras begitu. Memang mereka mencukupi beras dengan kebutuhan nenek. Kebutuhan nenek. Cuma mencukupi beras dengan kebutuhan nenek. Mungkin kurang tepat. Kurang tepat. Berarti kita harus ubah lagi. Kalau kita ubah, mereka mencukupi nenek dengan kebutuhan beras. Oh, berarti di sini diubah dulu yang awalan makan nat lugu. Mereka mencukupkan nenek dengan kebutuhan beras. Oh, di sini yang harus ubah? Iya. Nanti kita lihat perubahan di imbuan MUI. Loh, oh dihapus semua ya. Mereka mencukupkan nenek dengan kebutuhan beras. Yes, aku sudah lagi. Mereka mencukupkan. Iya. Mereka mencukupkan beras dengan nenek begitu. Mereka mencukupkan nenek. Mereka mencukupkan kebutuhan beras untuk nenek. Berarti yang di imbuhan MUI menjadi mereka mencukupi objeknya menjadi nenek. Nenek. Oke, kalau makan objeknya? Makan objeknya beras. Kebutuhan beras. Oke. Iya, kebutuhan beras. Kalau di MUI objeknya menjadi nenek. Dengan mereka mencukupi nenek dengan kebutuhan. Iya. Kebutuhan beras. Neneknya dihapus ini. Berarti objeknya ada perubahan ya? Objeknya ada perubahan. Mekan sama MUI. MUI. Himbuan makan di, dengan MUI. Iya. Di mekannya objeknya kebutuhan beras. Mereka tambah gitu. Iya, mereka kurang ayo. Mereka. Nah, kalau di MEI-nya, dia punya subjeknya mereka. Ini apa tuh? Ya, subjek mereka predikat. Mencukupi. Mencukupi. Predikat. Predikat. Atau kata kerja. Di objeknya nenek. Nenek. Objeknya nenek termasuk manusia atau bukan? Manusia. Manusia. Kalau di imbuhan makan? Ibu imbuhan makannya bukan manusia. Berarti objeknya? Objeknya kebutuhan beras. Kebutuhan beras. Oke. Okay. Oke, okay, itu masuk yang nomor 3. Terima kasih banyak.